kisah di balik meme peti joget. Orang bawa peti mati dan bergoyang pallbearers dance. Hey, gimana harimu? Hari ini, ayo kita bahas hal menarik pallbearers dance. Kamu sudah pasti tahu. Itu loh yang sedang hangat-hangatnya sering kamu tonton. Saat seseorang meninggal dunia, ada beberapa pria yang berjoget mengiringi peti dan bersama-sama menggotong peti tersebut untuk diantarkan ke pemakamannya. Mungkin awalnya kita melihat ini hanya lelucon saja, atau mungkin sangat tidak sopan menari-nari sambil menggotong mayat tersebut. Eits, tapi tunggu dulu, jangan mudah untuk berasumsi. Tarian pallbearers dance sangat memiliki sejarah yang inspiratif dan makna yang mendalam bagi orang-orang di negara Ghana sana. Lalu, apa maksud dari tarian pallbearers dance tersebut? Tarian dalam acara pemakaman tersebut tidak ada maksud untuk melecehkan atau bercanda-canda sama sekali. Tapi, pallbearers dance memiliki tujuan yang baik untuk menghibur keluarga korban yang ditinggalkan, agar hari itu tidak ada kesedihan yang berlebih. Selain menghibur, ternyata tariannya itu tidak semudah kelihatannya. Bahkan untuk urusan selera dance-nya, koreografinya pun bisa dibicarakan hangat sama pihak keluarga. Hal ini selain menjadi tradisi, juga bisa menjadi profesi yang menjanjikan. Juga mungkin menyenangkan bagi banyak orang. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Hey, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk klik subscribe channel Ingin Tahu agar dapat tahu video-video menarik lainnya.